warga Kota Pekanbaru apa harapan ibu? Harapan yang jelas semoga kita lebih baik lagi. Semoga juga masyarakat Pekanbaru juga baik semuanya. Terutama tentang keamanan, kedamaian kita semua ya kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan. Yang ya kita harus semuanya hati-hati. Harapannya semoga lebih baik aja dan terus semangat. Itu aja. Semoga lancar lah rame semuanya kan. Untuk berdagang apa khususnya di Kota Pekanbaru ini apa tinggal? Ya semuanya lah kak. Ya, ya semoga di tahun 2015 ini ya lancar lah semuanya, ada perubahan lah gitu kan. Kalau saya, harapan saya untuk pemerintahan Kota Pekanbaru ini supaya Pekanbaru ini lebih dicintai masyarakatnya, jagalah kebersihan dan kenyamanan yang ada di Pekanbaru ini. Karena ngapa Pak Wali Kota membilang pada tahun ini mudah-mudahan kotanya jadi kota yang madani dan metropolitan ke depannya. Yang pertama keamanan, yang kedua masalah ekonomi, kapan yang kan depannya majulah. Jangan ibaratnya mundur ke belakang. Orang mau maju, kita memundurkan, itu yang tak enaknya.